numbers. Assalamualaikum kawan dan saudara semua. Kembali lagi di channelnya Ummu Zakia, channelnya Mama Tuasatu dari Kupang. Sekarang saya berada di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Malam saya bersama teman-teman mau ke menikmati wisata kuliner yang paling heboh di sini adalah kuah asam. Baik, ikuti kami ya. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Taman Kota. Kalau ke sini harus malam ya. Inilah suasananya. Ini menu-menu yang tersedia. Dan ini adalah yang paling terfavorit. Selamat malam. Malam, Mas. Nah, ini dia sang pemilik, Mas Empal. Wow. Ini dia rombongan dari Kabupaten Kota Kupang. Yang berdiri sana pemilik tuan tanah. Tanah lagi. Surabaya, mungkin pernah juga di sini suami istri dokter orang Cina juga. Ya.
Contohnya ikan koasan yang dikirim dari sini. Dokter dari Surabaya itu pernah dikirim ke sini, ya. Surabaya. Terus kita minta koasan, jadi bapaknya waktu pulang Surabaya, nyobain koasan. Akhirnya malam saya bikin, saya taruh di freezer. Sore jam 2 sore baru diambil. Diambil? Oh, luar biasa. Oke, kita tunggu ya Pak, setelah masak. Ini waktu disemplung, nanti masaknya bisa berapa menit? Kalau ingat serapu cepat ya? Paling 10 menit, ya, tapi kalau ingat jenis saya agak lama. Agak lama. Oh, tergantung jenis ikannya ya? Nah, paling cepat itu ikan kerapu. Ikan kerapu. Kayak yang kita pakai. Ikan kerapu. Oh, ya. Malam Pak Kamilus, bagaimana, sudah pernah ke sini sebelumnya? Ya. Selalu carinya makan malamnya di sini. Ya. Menurut Pak, apa istimewanya ikan koasam di sini? Tak tertandingi ya? Ya kalau ini yang pakai jilbab ini namanya Mbak Hasri, beliau juga penggemar ikan koasam. Ibu yang ini seorang mami juga penggemar koasam. Ceritanya sebentar kami akan sepiring berdua ya mami. Tidak lah ya. Oh tidak, aku maaf ya. Aja. Makannya kencang cepat, saya gak lapar. Gimana Mbak Koni? Selalu membawa tamu-tamu ke sini ya, permintaannya selalu ikan koasam. Mbak Koni tidak punya keinginan untuk menyaingi Mas Gempar? Tidak punya rencana untuk membuka seperti ini, menyaingi Mas Gempar? Iya, ada planning ya. Ada planning ya. Jadi nanti namanya ikan koasam Bidan Koni. Ini sambil menunggu, jadi kita ngobrol. Sepertinya sekarang sudah mulai. Wah, ini sudah masak nih. Sudah masak. Wow. Mari kita makan. Sembahyang masing-masing. Ya, mari kita makan. Mari kita makan. Makan ya. Saya belum pernah bikin video mukbang atau apa, tapi saya coba ya. Sebegini berapa tadi? Kalau begini 45 ya. Lima. Ini
sehat kalau bisa. Kalau kurang suka jangan minta makan daging deh. Ya. Coba kita rasa kuahnya. Inilah kalau jalan bersama. Agak sulit ya saya kameranya ala-ala. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya segar, iya. Ada asam-asamnya pas. Asamnya asam belimbing ya mami ya. Dan asam panelnya. Mari kita menelusuri. Kita itu enaknya pakai tangan tak. Jadi ke kalau ke Karang Tuka harus wajib hukumnya. Itu sambalnya ada terasi kok mak kira-kira. Ini obat awet muda. Kenang-kenang ini obat awet muda karena banyak mengandung estrogen. Biar tetap kencang kulitnya. Ayo, potong panjangnya kelar. Jadi namanya mantap ini. Jadi hampir habis makanannya. Oh, nah, inilah setelah sekian. Pokoknya mantap. Tapi menurut saya satu kekurangan dari ini adalah, coba kalau akhirnya dikasih lagi cabai hijau yang cabai utuh dicemplungin lagi. Minta aja tadi. Oh, bisa minta ya? Sekarang terdapat jahenya. Inilah hasil perbuatan saya. Sudah selesai. Tinggal tulang belulang.
kepalanya tanya. Bapak ini malam makan kepala ikan. Saya tuh foto kapal. Tadi sopi duduk kok kita foto. Ikuti filosofi selanjutnya ya. Jangan lupa like, share. Iya. Enak. Apalagi namanya komen apalah ya. Supaya semakin bersemangat. Saya selesaikan sisa di sini dulu.